أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala, Allah panjangkan usia kita dan mengurniakan kesihatan yang baik kepada kita semua. Di samping kita semua menjadi pilihan Allah, berada dalam majlis ilmu, yang mana Nabi SAW menyatakan majlis ilmu ini para malaikat merendahkan sayapnya menaungi orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan para malaikat mendoakan rahmat dan keampunan bagi golongan yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat doa para malaikat, kita mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah SWT. InsyaAllah pada pagi ini kita nak menafsirkan beberapa ayat daripada surah Al-Imran. Para jemaah yang ada kitab boleh rujuk kepada ayat 100 surah Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitab يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Surah Al-Imran ayat 100 hingga ayat 103. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu memberi ketaatan kepada sesuatu puak di kalangan ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimana kamu boleh menjadi kafir sedangkan kamu dibacakan ayat-ayat Allah yang diutuskan oleh Allah kepada kamu melalui Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, iaitulah Islam, merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam, yakni menyerah diri kepada Allah. Hendaklah berpegang teguh kamu dengan tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai bermusuhan sesama kamu. Ingatlah Allah yang telah mengurniakan nikmat ke atas kamu, yang dahulunya kamu bermusuhan. Dengan nikmat Islam, Allah menyatukan hati-hati kamu sehingga kamu bersatu menjadi saudara. Dan kamu dahulunya hampir ke jurang neraka Allah, maka Allah menyelamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan oleh nikmat Islam. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya
supaya kamu mendapat petunjuk hidayah daripadanya. Ayat yang kita baca pada pagi ini, sebab turunnya ayat ini berkait dengan golongan Aus dan Khazraj, yang dahulunya mereka dua puak yang bertelagah sebelum kedatangan Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Sedia maklum bahawa sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab berdiri teguh dengan kehidupan jahiliah mereka, dan mereka memiliki sifat asabiyah yang kuat, yakni mereka bertaksub kepada puak dan kabilah mereka. Erti kata lain, nisbah istilah zaman kita hari ini ialah dengan semangat nasionalisme, semangat kebangsaan, yang tidak akan jumpa kesatuan umat sekiranya masih berpegang dan tegar dengan semangat nasionalisme. Maka itulah yang berlaku kepada Aus dan Khazraj yang berada di Madinah Al-Munawwarah sebelum kedatangan Nabi SAW. Namun kesemuanya itu berubah setelah berlakunya penghijrahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Maka di sana tertegaknya satu sistem kehidupan manusia yang teratur. Penduduk Madinah dapat memenuhi tuntutan hak asasi manusia dalam kehidupan mereka. Apabila Islam berpasak di bumi Madinah, maka Nabi mengambil pendekatan menyatukan hati-hati di kalangan penduduk Madinah dengan petunjuk Islam, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan yang menjadi anugerah kepada kehidupan manusia. Aus dan Khazraj dapat disatukan setelah sekian lama berpuluhan tahun bertelingkah, bermusuhan dan bertumpahan darah. Maka apabila Islam berdaulat dengan sebaiknya, maka menjadi suatu kebimbangan di kalangan mereka yang memusuhi agama Allah, terutamanya di kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi yang menyeleweng daripada petunjuk agama yang Allah kurniakan kepada mereka. Kita sedia maklum, orang-orang Yahudi ahli kitab, Allah Ta'ala memuliakan mereka ini, kalangan Bani Israel suatu ketika dahulu. Ramai Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lahir daripada kalangan mereka. Bahkan Allah turunkan wahyu dalam bahasa mereka, menjadikan keistimewaan untuk Bani Israel dalam mengecapi nikmat kehidupan dan tamadun yang hebat dalam sejarah kehidupan mereka. Namun mereka dibelenggu oleh sifat penyakit hati yang dinamakan hasad. Apabila perkhabaran Allah dalam Taurat dan Injil menyatakan Rasul akhir zaman akan diutuskan Allah di kalangan bangsa Arab, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan golongan ahli kitab yang ada penyakit hati ini tidak mahu menerima ketetapan tersebut. Bahkan mereka mempersoalkan bagaimana sejarah Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel, tiba-tiba penutup segala Nabi lahir daripada kalangan bangsa Arab. Maka di sini sudah mula berputik semangat kabilah dan asabiyah dalam diri mereka, sehingga mereka memprotes ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sekaligus mengingkari dan mengkufuri apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kerana sifat orang beriman, Allah Ta'ala nyatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah Ta'ala menyatakan, dan tidaklah harus bagi lelaki yang beriman dan lelaki dan perempuan yang beriman, apabila sesuatu ketetapan
dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka mengadakan pilihan yang lain. Dan sesiapa yang ingkar dan tidak mematuhi perintah Allah, mereka itulah orang-orang yang sesat dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang telah pun dilakukan oleh golongan ahli kitab, orang-orang Yahudi yang menyeleweng, apabila mereka meninggalkan petunjuk dan ketetapan Allah dalam diri mereka, lalu mereka sudah lari daripada nilai hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah bermulanya dengki dan khianat mereka. Mereka tidak senang dengan perkembangan Islam yang berdaulat di Madinah. Dan mereka tidak senang dengan kesatuan umat yang berjaya dibentuk oleh Nabi SAW di Madinah. Lalu mereka cuba meniupkan api perkauman, meniupkan semangat kebangsaan terhadap golongan Aus dan Khazraj yang telah disatukan hati mereka oleh Nabi SAW dengan nikmat petunjuk agama yang Allah Ta'ala turunkan. Sehinggalah tiupan semangat asabiyah itu menjadikan terkesan oleh golongan Aus dan Khazraj. Mereka hampir mengangkat senjata untuk bermusuhan kembali. Mereka hampir untuk bertelagah, menumpahkan darah sebagaimana datuk nenek moyang mereka di zaman jahiliyah dahulu. Maka sebab itulah ayat ini turun dalam menyatakan suatu pengajaran buat kita semua, sehingga Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu memberi ketaatan, kepercayaan kepada golongan ahli kitab ini, nescaya mereka akan memalingkan kamu, yakni memurtadkan kamu, memisongkan kamu daripada petunjuk kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah rentetannya para ulama menggunakan kaedah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar dan pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Turun ayat ini khusus mengaitkan Aus dan Khazraj yang terkesan dengan fitnah yang dimainkan oleh orang-orang Yahudi ahli kitab. Namun pengajarannya umum kepada kita yang membacanya pada hari ini, yang mengaitkan Al-Quran yang merupakan mukjizat bagi Nabi SAW, yang merangkumi mukjizat ilmu. Walaupun Nabi wafat, maka kandungan ajaran Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan ini menjadi panduan kepada kehidupan umat sehinggalah berlakunya hari kiamat. Perkaitannya dengan kita, hari ini sudah hampir 100 tahun lebih berjayanya perjanjian Sykes-Picot yang termeterai pada tahun 1916 yang dimeterai oleh kuasa-kuasa besar dunia. Di antara blok-blok kuasa besar dunia, British, Perancis, Jerman, Rusia, dalam membina kekuatan sesama mereka untuk meruntuhkan dan menamatkan sistem khilafah umat Islam dalam kehidupan sejarah umat Islam. Kita kena membaca sejarah bagaimana perjanjian Sykes-Picot ini yang melibatkan kuasa-kuasa besar ini untuk menghancurkan sistem khilafah umat Islam yang terakhir, iaitulah Turki Osmaniyah, yang mana rentetan gerak kerja mereka ini mencapai kejayaan yang cemerlang sehingga hari ini, yang menjadikan umat Islam yang Allah Ta'ala anugerahkan nikmat petunjuk Al-Quran ini, mereka gagal mengambil pedoman dengan sebaik-baiknya. Bagaimana perjanjian Sykes-Picot ini termeterai pada Mei 1916 yang merupakan perjanjian rahsia yang dilakukan oleh, iaitulah Sir Mark Sykes dan juga Picot Georges yang mewakili negara British dan Perancis. Dua ini yang melakukan perjanjian untuk apa dia? Membahagikan Empayar Osmaniyah, berakhir dengan pengagihan wilayah-wilayah umat Islam di bawah Turki Osmaniyah. Liciknya perjanjian mereka ini yang mengulangi sejarah sifat ahli kitab, orang-orang Yahudi
yang nak meruntuhkan kesatuan umat di Madinah, yang kita baca kisah pada awal mukadimah tadi, yang mengaitkan dengan kehidupan kita hari ini, rentetan daripada gerak kerja jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala, sehingga akhirnya wilayah milik umat Islam yang berada di Syria, Lubnan, Turki, maka di sana dapat dipecahkan, termasuk Palestin, Jordan, Teluk Parsi, Baghdad dan sebagainya, berjaya diambil oleh kuasa-kuasa besar dunia. Inilah dahsyatnya perkara yang telah pun Allah Ta'ala sudah dedahkan kepada kita untuk generasi umat Islam mengambil pelajaran daripada ayat tersebut. Inilah yang Allah Ta'ala sebut, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Banyak ayat-ayat Allah Ta'ala yang mengaitkan dengan nilaian ayat tadi, supaya kita umat Islam menjadi orang yang celik mata dan celik mata hati, supaya kita tidak terpengaruh dan terperangkap oleh agenda musuh-musuh Allah yang begitu licik, sehingga mereka saat hari ini mereka berjaya meruntuhkan kesatuan umat Islam. Kita menyaksikan bagaimana termeteranya Sykes Picot ini, maka di sana mengambil masa yang panjang untuk menjatuhkan sistem khilafah umat Islam. Mereka mengambil jalan yang begitu teliti dan halus, antaranya mereka memasangkan ejen-ejen mereka masuk ke dalam negara-negara umat Islam, terutamanya di kalangan bangsa Arab. Mereka berjaya menguasai ilmu-ilmu dan menguasai budaya masyarakat Arab dan menguasai sosio masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat Arab mengiktiraf kedatangan mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada waktu itu. Jangan kita lupa tokoh yang banyak menyumbang kepada kehancuran kehancuran kerajaan khilafah Uthmaniyah ni, antaranya Lawrence Arab. Dia ini orang putih, tapi dia menguasai bagaimana sosio budaya masyarakat Arab, sehingga dia menguasai bahasa Arab, dan mereka, dan dia juga menguasai segala apa yang orang Arab suka, yang akhirnya di kalangan bangsa Arab terkesan dengan ajakan-ajakan dan juga cadangan-cadangannya, sehingga semangat kebangsaan ditiupkan semula di kalangan penduduk masyarakat Arab, menjadikan mereka bertaksub kepada kabilah dan puak mereka masing-masing. Sehinggalah perjalanan ini memakan masa yang panjang, menjadikan tanpa disedari umat Islam sudah terkena belenggu penyakit jahiliah. Mereka dijanjikan dengan janji-janji yang manis, janji-janji yang menarik, janji-janji yang menyeronokkan mereka. Dijanjikan dengan harta, dijanjikan dengan takhta, dijanjikan dengan wilayah-wilayah penguasaan yang hebat. Termasuklah dikaitkan dengan sentimen kebangsaan. Mereka mengatakan bagaimana Arab boleh tunduk kepada Turki, Turki bukan Arab. Mereka meniupkan sentimen, sensitiviti perkauman. Sehingga kan di kalangan bangsa Arab yang sudah tegar dengan semangat kabilah di zaman jahiliah ni, berputik semula. Ini yang perlu kita baca sejarah, supaya kita hari ini tidak mengulangi kesilapan yang sama. Bagaimana berjayanya tiupan semangat nasionalisme ini, akhirnya berlaku kebangkitan di kalangan bangsa Arab, sehingga tidak memberi ketaatan kepada Turki yang berpusat di Istanbul. Sehingga menjadikan kelemahan kesatuan umat pada waktu itu. Dan Turki juga ditiupkan dengan semangat kebangsaan mereka, dan menjadikan di sana huru-hara dalam kehidupan dunia umat Islam. Maka bila masing-masing dah terkesan dengan semangat kebangsaan, semangat kepuakan, semangat kekabilahan, maka menjadikan umat Islam tiada kekuatan. Di samping mereka dijanjikan dengan kuasa wilayah yang memberi kesenangan kepada kalangan mereka ini, maka mengiyakan lagi apa yang diamarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi amaran, wahai orang beriman, yang kamu percaya kepada mereka yang mengingkari perintah Allah Ta'ala, maka begitulah nasibnya kepada kita hari ini. Apabila Allah menurunkan ayat ini, namun kita orang Islam hari ini ada juga yang percaya kepada kafir harbi, percaya kepada golongan yang menentang Islam berbanding orang beriman yang sedia ada, yang ada di kalangan mereka pada hari ini. Ini satu kesilapan.
Ini suatu perkara yang telah pun membawa kepada pengulangan sejarah yang Allah Ta'ala amarankan dalam kehidupan kita umat Islam. Bagaimana perjanjian Sykes-Picot berjaya, maka begitulah hari ini rentetan daripadanya berjaya negara-negara umat Islam hari ini tidak ada kesatuan. Maka bila Lawrence Arab meniupkan semangat perkauman, maka bangsa Arab mula meruntuhkan kedaulatan khilafah Turki Osmaniyah, sehingga akhirnya pada tahun 1924 maka berlakulah kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah, satu-satunya sistem khilafah yang terakhir dalam dunia umat Islam pada zaman mutakhir ini. Maka rentetan daripada jatuhnya Turki Osmaniyah inilah berlakunya pengagihan wilayah-wilayah Islam sebagaimana yang kita sebut tadi. Umat Islam yang berada di Afrika diambil oleh Perancis. Umat Islam yang berada di di Asia, di Belanda, di Indonesia, Belanda ambil. Umat Islam berada di Asia, di Malaysia ini, British ambil. Umat Islam yang berada di Libya, Itali ambil. Maka begitulah mereka mengagih-ngagihkan wilayah umat Islam macam mereka agih daging korban. Semua dah jadi korban belaka. Menjadikan golongan yang disembelih oleh kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengiyakan apa yang Nabi amarankan dalam satu sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum qala al yahudu wan nasara ya rasulullah qala faman. Sabda Nabi yang bermaksud akan berlaku ke atas umatku akhir zaman, mereka ini akan mengulangi kesilapan yang sama yang dilakukan oleh kesilapan umat yang terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka umat yang terdahulu masuk ke dalam lubang biawak, maka kamu juga turut masuk ke dalam lubang biawak. Lalu sahabat tanya Nabi, adakah dimaksudkan itu golongan Al-Yahud wa Nasara, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bahkan siapa lagi. Nabi mengumpamakan hadis tadi, bagaimana kesilapan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka ini mencari nahas, mencari penyakit dalam diri mereka dengan cuba memasukkan diri mereka ke dalam lubang biawak. Nabi membandingkan lubang biawak ni, apa dia? Kalau ikut realiti lubang biawak ni besar mana? Celuh tak kita ni, lubang biawak dah celuh. Dah lepas. Kita ni besar. Lubang biawak ni kecil. Tapi bagaimana Nabi menggambarkan bagaimana manusia ni bila hidayah sudah dikecapi tapi dia tak ambil hidayah, maka diumpamakan mereka ni saja cari penyakit, cari nahah. Mereka cuba terok masuk dalam lubang biawak, mana boleh penyakit lah. Cari pasar, tak ada kerja, cari kerja maksud dia. Maka begitulah yang berlaku pada umat Rasulullah. Nabi mengumpamakan mengulangi kesilapan umat yang terdahulu. Orang Yahudi dan Nasara mengundang kemurkaan Allah, maka kita umat akhir zaman pun mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Apabila berjayanya musuh-musuh Allah memasang perangkap mereka, hari ini mereka menyaksikan bagaimana nak menghancurkan umat Islam, mereka mesti menyusun agenda yang licik, termasuklah mereka cuba menerapkan ideologi pemikiran yang menjauhkan umat Islam daripada penghayatan Islam. Mereka masuk dari sudut pendidikan, mereka masuk melalui ekonomi, mereka masuk melalui sistem kekeluargaan, mereka masuk melalui pelancongan, mereka masuk melalui hiburan-hiburan yang akhirnya umat Islam terkesan dengan agenda-agenda yang dicanangkan oleh mereka ini, sehinggakan hari ini umat Islam sendiri bertelagah sesama umat Islam. Umat Islam sendiri bermusuhan sesama umat Islam, yang menjadikan ruang kesatuan itu makin pudar, ruang kesatuan itu makin luntur, sehingga akhirnya umat Islam bertaksub dengan fahaman masing-masing. Sedangkan kita disatukan dengan nikmat kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di samping kita disatukan dengan as-salah, dengan kefarduan sembahyang yang menjadi senjata umat Islam, ubat kuat umat Islam, yang mana kita ni baru saja melepasi bulan Rejab yang dikaitkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang dikaitkan dengan kefarduan solat dalam kehidupan umat Islam. Namun berapa ramai di kalangan orang Islam hari ini yang menghayati nilai
yang Allah Ta'ala kurniakan tadi. Solat gagal dicanangkan dan digarapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga hari ini kesatuan umat Islam gagal terbentuk dengan solat yang Allah Ta'ala kurniakan. Maka sebab itu kita mengambil pelajaran daripada ayat ini untuk kita membina semula kekuatan umat, untuk kita membina semula kekuatan orang-orang yang beriman, yang mana Allah Ta'ala telah pun memberi satu jalan penyelesaian kepada Aus dan Khazraj. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah. Yakni kita mesti kembali kepada Islam yang sebenarnya. Mesti kembali kepada Al-Quran. Mesti kembali kepada As-Sunnah. Sebagaimana acuan generasi awal umat Islam, mereka berjaya membina kekuatan tersebut dengan nilai pertunjuk Islam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Sehinggakan lahirnya generasi-generasi yang hebat. Sehingga bagaimana Nabi mencanangkan wawasan yang jauh besar. Termasuklah Nabi mencanangkan suatu pegangan kepada para sahabat, Islam ini akan meruntuhkan kuasa-kuasa besar dunia, Rom dan Parsi, di zaman Nabi diutuskan pada tahun kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tak sempat menyaksikan Rom dan Parsi ditumbangkan, tetapi hasrat dan wawasan tersebut menjadi realiti di zaman Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Yang mana Rom yang menguasai, Rom Byzantine yang menguasai Baitul Maqdis pada waktu itu, akhirnya berjaya diruntuhkan Rom, maka Islam berjaya mengambil semula Baitul Maqdis, bumi Palestin, tempat berlakunya Isra' dan Mi'raj. Yang ini suatu kekuatan bagi umat Islam. Bila mana umat Islam berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Sayyidina Umar sendiri pun menyebut, apabila Baitul Maqdis nak diserahkan kepada wilayah umat Islam, Sayyidina Umar dijemput datang untuk menyaksikan penyerahan Baitul Maqdis. Dan pada saat itu, bagaimana diberi peluang untuk berucap di majlis yang mana majlis tersebut dihadiri oleh pembesar-pembesar Rom. Dihadiri juga oleh para paderi-paderi, pendeta-pendeta Rom di kalangan orang Kristian. Lalu Sayyidina Umar berucap dengan pidato yang bernas, Nahnu qawmun a'azzanallahu bil-islam, famahma nabtaghil izza bighairi ma azzanallah azzallanallah. Kita semua umat Allah Ta'ala muliakan sebab kita berpegang teguh dengan Islam. Dan sesiapa yang berpaling, yang tidak berpegang teguh dengan Islam, nescaya Allah akan hinakan mereka. Dan memang betul apa yang Sayyidina Umar sebut, bila umat Islam lari daripada petunjuk Islam, mereka mendapat kehinaan. Sebaliknya bila berpegang teguh dengan Islam, Allah Ta'ala mengurniakan izzah, mengurniakan kekuatan, dan mengurniakan satu aura yang kuat sehingga musuh tengok pun gerun. Tapi hari ini kita orang Islam dah buat cetong, macam yang ketik tunggal. Para pemimpin-pemimpin umat Islam seluruh dunia termasuk dalam negara kita sendiri pun hari ini menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya berkata demikian? Masakan tidak hari ini umat Islam di Gaza, umat Islam di Palestin diganyang dengan begitu dahsyat. Umat Islam di Syria diganyang dengan begitu dahsyat. Umat Islam di Yaman, di Sudan, di Kashmir, di Arakan, itulah di Myanmar hari ini, dan begitu juga di China, di Xinjiang, mereka diganyang oleh musuh-musuh Allah, diperkotak-katikkan dengan begitu dahsyat dan kejam. Hari ini tidak ada pembelaan yang sewajarnya. Tidak ada pembelaan yang nampak sungguh-sungguh untuk menjaga kedaulatan Islam dan juga hak umat Islam. Sehingga akhirnya masing-masing dengan semangat mereka masing-masing, mereka mengambil jalan selamat untuk tidak menyatakan pendirian yang benar dalam kehidupan mereka. Ini menguatkan lagi dengan amaran yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushakul umam antada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Wa qala qailun awaqillatin nahnu yawma izin ya Rasulullah, qala bal antum kathir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqzifanna Allahu min sudurikumul wahan. Wa qala qailun wa mal wahan ya Rasulullah,
qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Ibnu Majah. Ha, Nabi menyatakan akan tiba umatku akhir zaman, ha, umatku ini mereka ibarat makanan dalam satu dulang yang dikerumuni oleh seluruh manusia yang tak sabar menerkam, ha, dalam dulang tersebut, ibarat macam makanan. Maka sahabat tanya Nabi, adakah sebab kita sedikit pada waktu itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, bahkan kamu ramai, tetapi ramainya kamu macam buih selepas berlakunya banjir. Ha, maknanya umat Islam ramai saja, tidak ada ruh, tidak ada kekuatan. Ha, macam buih lepas berlaku banjir ni, tahan lama mana kok? Ha, naik buih, lepas tu pak pecah. Tidak ada ketahanan. Ha, maka Nabi mengumpamakan demikian umat baginda akhir zaman. Ha, sehingga kan sahabat tanya Nabi, ha, maka Nabi kata, kamu ramai tapi tak mampu. Kamu ramai tapi kamu tak kuat. Tidak ada kesatuan. Kamu lemah pada waktu itu. Ha, disebabkan oleh apa dia? Kamu dihinggapi satu penyakit, ha, yang dinamakan penyakit al-wahan. Ha, sehingga pada manusia, umat Islam, umat Rasulullah dihinggap penyakit wahan ini. Kenapa? Yang pertama Nabi sebut, وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ سُدُورِكُمْ عَدُوِكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ. Ha, musuh tengok kamu, tak ada rasa gerah. Gerah apa? Gerah takut. Ha, tengok tu lembek, tak gerah. Ha, macam ayam ketik tunga. Tidak ada haibat, tidak ada aizah. Sebab apa? Kena cocok hidung belaka dah. Ha, masing-masing gila pangkat, gila jawatan, ha, gila harta, gila wanita, yang mana setiap apa yang diperangkapkan itu berkesan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Ha, mereka mudah diikat, dicocok hidung, dan mudah diarahkan dengan begitu, begitu mudah sekali. Ha, dan sehingga Allah mencabut rasa gerung musuh kepada kamu, dalam masa yang sama, ha, kamu dibelenggu oleh penyakit wahan. Ha, kamu dicampurkan satu penyakit yang dinamakan penyakit wahan. Bila sahabat tanya, apa itu wahan wahai Rasulullah? Itulah Rasulullah jawab, hubbud dunia. Kamu terlalu kasihkan dunia. Wa karahiyatul maut. Dan kamu bencikan akan kematian. Ha, tak boleh dengar bak mati. Biarlah bak mati ni, semua akan mati, dia kata. Ha, lambat lagi mati mu'ah. Dan mu tahu bila mu nak mati. Ha, ni masalah dia. Ha, ni masalah orang kita ni. Ha, dia sebut mati lambat lagi, nanti lambat lagi. Mu tahu bila mu nak mati. Ha, kalau tak lahir tak apa. Tak tahu pun tak apa, orang tolong peringat. Tak, ada orang ucap happy birthday, selamat hari lahir. Ha, tapi tak hari mati tak ada orang nak royak kita. Ha, royak dah royak, malaikat Jibril, malaikat, ha, malaikat maut mari. Ha, malaikat maut mari, masa tu barulah terbelalak mata, tak dan dah nak baik. Tak dan dah nak tegakkan Islam pada waktu itu. Tak dan dah nak tegakkan perintah Allah. Ha, di saat kita masih segar dan sihat, di saat kita masih diberikan ruang, waktu dan masa yang banyak, kita laksanakan kerja-kerja untuk mendaulatkan Islam. Kerja-kerja untuk kesatuan umat. Kerja-kerja untuk memenangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau kita dibelenggu oleh penyakit yang Nabi amarankan tadi, maka kita akan mendapat kebinasaan dan kehinaan hidup di atas muka dunia ini. Ha, maka sebab itu bila Nabi amarankan perkara tadi, memang betul-betul kita menyaksikan realiti berlaku dalam kehidupan umat Islam hari ini. Ha, pemimpin-pemimpin negara umat Islam hari ini dibelenggu penyakit al-wahan. Ha, umat Islam tidak ada pembelaan yang sewajarnya. Ha, sepatutnya kita merasa bimbang. Sebab apa? Sebab apabila Allah Ta'ala murka kepada kita, maka disitulah datangnya kehinaan yang begitu dahsyat. Ha, maka hari ini, bila mana sumber-sumber yang jelas yang dinyatakan Allah dan Rasul kepada kita, kita tidak boleh dalam keadaan zon yang selesa. Ha, maksud zon yang selesa ni macam mana? Kita tidak boleh merasakan kita hanya pentingkan diri kita saja. Ha, lagi tak kena kita, lagi tu kita pun tak tahu macam lembu kenyang. Ha, tak boleh. Ha, kita hari ini sudah berada dalam tahap yang bahaya. Terutama dalam negara kita hari ini sudah menular pemikiran yang begitu menakutkan. Datangnya pemikiran liberalisme yang begitu menebar dalam masyarakat kita, yang didokongi pula oleh orang-orang agama yang ada kepentingan duniawi, yang mensabitkan apa yang Nabi sebut dalam hadis Nabi yang kita baca tadi. Ha, mereka terlalu kasihkan dunia, hubbud dunia tadi. Ha, sehingga ada yang sanggup,
dalam mencapai matlamatnya, menghalalkan cara. Sehingga timbulnya tafsiran-tafsiran agama yang salah. Pendekatan-pendekatan agama yang salah. Yang dicanangkan oleh mereka yang dinobatkan sebagai orang agama, bahkan di tahap profesional bergelar doktor, doktor PhD, doktor falsafah, akhir jadi kepala sampah dalam masyarakat. Ini masalah dia. Menghuraikan agama dalam huraian yang tak betul. Boleh dia huraikan rahmatan lil alamin, Islam ni membawa rahmat kepada seluruh alam, nak kabar rahmatnya Islam, habis ru'i belaka hak asasi manusia. Ini tak betul, salah. Sehingga nak ru'i hak asasi manusia, pondang pun ru'i juga, apa benda ni? LGBT pun ru'i juga ni, apa benda ni? LGBT, L, lesbian, G, gay. Lesbian ni apa dia? Orang puan suka sama puan, nak kasih, nak kahwin sama puan. G, gay, orang lelaki suka sama lelaki, nak kahwin berpasangan sama lelaki. Bisexual, orang ni masa tamak ni, lelaki pun nak, puan pun nak ni. T, transgender, orang Allah Ta'ala jadikan dia lelaki, nak tukar jadi puan. Allah jadikan dia perempuan, nak tukar jadi lelaki, buat pembedahan. Maka semua perbuatan dan kumpulan ini haram dan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang nak menghalalkan pergerakan mereka. Ada orang yang nak raikan hak asasi mereka. Mereka buta apa itu hak asasi. Sedangkan hak asasi yang Allah dan Rasul tunjukkan kepada kita, itulah kita berpegang dengan tali Allah. Allah Ta'ala dah nyatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak harus bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila sesuatu ketetapan Allah, hukum, peraturan dan segala apa yang berkait dengannya, tiba-tiba dibuat pilihan yang lain. Tak boleh. Dia mesti ikut. Sama ada suka tak suka, setuju tak setuju. Bila itu ketetapan Allah, maka wajib kita mengimani dan beramal dengannya. Sehingga Allah Ta'ala sambung pada ayat berikutnya, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ وَرَسُولَهِ. Barang siapa yang bermaksiat, engkar terhadap perintah Allah dan Rasul, faqad dalla dalalan mubina. Mereka itulah termasuk di kalangan orang yang sesat dan sesat sesesatnya. Penekanan ayat Allah begitu tegas dan jelas kepada kita semua hari ini. Namun hari ini bila terkesannya dengan penyebaran ideologi liberalisme yang mengarut ini, sehingga orang agama pun jadi tali baru dan pok turuk kepada musuh-musuh Allah Ta'ala ini, sehingga menafsirkan agama dalam tafsiran yang salah. Sehingga berkait dengan apa dia? Tuntutan hak sama rata. Dengan penafsiran maqasid yang tak betulnya. Hifzuddin. Yang bermaksud menjaga kedaulatan Islam, tiba-tiba nak jaga agama-agama. Itu yang mengarut habis hari ini. Timbul hak sama rata tu. Agama ni nak hak dia, agama ni nak hak dia, nak samakan dengan Islam. Mana boleh? Tak boleh. Haram ke atas kita orang Islam untuk membiarkan situasi itu berlaku. Sebab Allah Ta'ala sebut dah, inna din indallah al-Islam. Agama yang hanya diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ini terang lagi bersuluh ayat Allah Ta'ala. Tapi macam mana ada orang yang ada nak usahakan, nak samakan agama lain dengan agama Islam. Tak boleh. Usaha tersebut batil, haram, dan tak boleh umat Islam meredai akan perkembangan dan perjalanannya. Ini hukum dia. Maka sebab itu bila kita belajar, kita menadah, kita faham, kita menghayati kaedah ini, maka kita kena bina kekuatan umat Islam. Jangan kita mengulangi sejarah sebagaimana Nabi dan Allah Ta'ala sebut kepada kita. Maka sebab itu kita menjadi umat yang sedar dan insaf. Maka jadikan kekuatan ibadat solat yang Allah kurniakan kepada kita ini untuk menyatukan hati-hati kita umat Islam. Allah sendiri menyebut bila solat yang berkesan ni apa dia? Kesan dia, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan mendirikan solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan mendirikan solat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi bila kita pandukan balik, kita rojok balik pada realiti masyarakat kita, kita menyaksikan mereka dilihat solat. Dilihat kelihatan menunaikan solat. Tetapi masih terdorong dengan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara dosa. Kenapa? Di sini dah muhasabah buat kita semua. Muhasabahnya macam mana? Iaitulah
kita dapat mengenal pasti solat yang dilaksanakan oleh umat Islam hari ini, solat yang tidak sempurna. Solat tapi tak sempurna. Ha? Macam kita lah makan juga tapi tak pernah kenyang ni. Ha, begitu. Ha, tanya makan lagi, makan dah. Tapi tak serah mana gila perut ni rasa. Ha, ibarat dia begitu. Mana semayang ni, semayang dah tapi ada tak serah molek. Ha, nampak kelihatan kat takbiratul ihram, rokok, sujud, ha, tahiyat, ha, lepas tu salam. Ha, luar pada sejid, tubik ada masjid, bahli patut imam lalu dah. Ha, tu mana solat tak sempurna. Kenapa? Sebab dia tak mari pembinaan roh. Pembinaan jati diri je. Sehingga membina sikap integriti, jujur dan amanah. Untuk apa dia? Untuk meletakkan dirinya sampai darjat ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Sekiranya kamu tak nampak Allah, Allah nampak kamu. Ha, itu baru sampai darjat ihsan. Ha, sampai darjat makrifatullah yang sebaik-baiknya. Ha, sehingga membina kekuatan jati diri umat Islam. Tapi ini kita menyaksikan umat Islam kelihatan ramai solat tetapi tidak memberi kesan. Bermaksud solatnya tidak sempurna. Ha, maknanya kena perbaiki mutu solat, kualiti solat. Barangkali kalangan kita bila kita lafaz Allahu Akbar, lafaz takbiratul ihram tu tak mari perasaan yang meletakkan Allah Maha Besar. Barangkali. Ha? Barangkali masa ambil wuduk pun pun dah tak kena. Macam-macam pesen dah orang kita ni ambil wuduk. Ha? Bahkan ada yang dah tak membazir pun ada yang ambil ismayah bercelubu buka air pahit. Macam nak basuh bilik air ambil ismayah. Ada. Ha. Tak. Ha, macam-macam tak kena konsep. Ha? Bahkan masa ambil wuduk tu ada tak mari niat untuk mensucikan jiwa kita. Ha? Yang merupakan taharah, proses taharah, penyucian. Ha? Basuh muka tu mari tak perasaan untuk menggugurkan dosa-dosa kita ada tak? Ha, ini kadang-kadang yang membawa pengaruh kepada kesempurnaan ibadat solat kita. Ha, maka sebab itulah kita mengambil peluang kita berada pada bulan Rejab sebagai bulan penghayatan solat. Bukan bulan Rejab aje. Syakban, Ramadan, Syawal dan seterusnya sehingga masuk bulan Rejab biar kita istiqamah dengan penghayatan solat tu. Ha, sebab kita orang Melayu jenis ikut musim ni memang terkenal sangat. Ha? Kalau musim juruh ulang alik sejik ni hak paling berkesannya bulan Ramadan lah. Ha? Luar pada bulan tu gelak gambar nak tengok 5 waktu penuh masjid surat. Ha, bulan Ramadan pengurusi masjid, pengurusi surah penipal umur. Sebab apa? Mikir nak renovate, nak tambah, nak besar masjid surah. Ha? Tapi mukadimah dah terasa dah sebelum Ramadan. Malas sepu. Ha, ni sepu Syakban. Ha, saya berapa kali dah pengalaman ni sepu Syakban ni kena. Ha, kita ingat macam hari biasa, kita kuliah masjid surah ni, parking mudah cari. Ha, tapi hari kena malas sepu, masa tebang lah. Sapa-sapa penuh. Ruang parking. Tak ada dah parking. Tak, maknanya nak kabur. Bermusimnya orang Melayu kita ni beribadat. Ha, malas seputulah pakat ramah. Mari. Boleh pula mari. Tak. Selama ni alasan sibuklah, dokdang lah. Tapi malam tu boleh. Tanya buat apa? Sebab nak tutup buku amalan lama. Nak buka amalan baru. Dah mari mana pula? Ini satu hal juga menyakit orang kita ni. Ha, bida'ah belaka tu. Tak maknanya. Ha, dia mari kot tu. Lepas tu, esok dah buka buku baru, tutup buku lama, esok, malam esok, kosong mula sejik surah. Tak. Ini pesan orang kita. Ha? Penuh-penuh, malam pertama Ramadan. Ha? Gagah sekejap seminggu. Minggu kedua, lapang sikit. Ha? Minggu ketiga, ha, renggih dah. Tak. Sebab apa? Ha, orang berebut belaka dah nak persiapan raya. Dah kat mana kita ni? Sebab tu kita masih dalam situasi yang lemah umat Islam. Tak mampu. Tak mampu untuk membina semula empayar Islam yang hebat, yang luas. Yang gagah. Kenapa? Sebab kita pun gagal membina kekuatan. Ibadat yang Allah anugerahkan kepada kita ni. Ha, saya nak menyeru. Bulan Syakban ni. Ha, kalau kata dah kita ni selama ni kena buat muhasabah. Masa bulan puasa tu. Minggu ketiga, minggu keempat, minggu akhir puasa tu kita terkesan dengan apa dia? Ha, nak baju raya lah, nak cari barang raya lah.
Jangan cara. Bulan Syaban ni cari belaka siap-siap dah. Allah Ustaz, semangat dah lalu orang kata. Bukan semangat dah lalu, kita bijak merancang masa. Bukan masalah semangat dah semangat. Bukan masalah sungguh dah sungguh. Betul dah sungguh. Sungguh untuk apa? Fokus ibadat bulan Ramadan. Maknanya masuk bulan Ramadan ni tak mikir dah. Nak pergi supermarket, nak beli baju raya, sibuk nak beli barang raya, tak ada dah. Sebab apa? Syaban ni ready siap belaka dah. Baru betul. Orang kata tak apalah Ustaz. Lepas tu kita buat terawih. Yakin buat terawih. Malam tu lah nak buat kena. Hak ni nak baju Bobo Boy. Hak ni nak baju Doraemon. Hak ni nak kasut Bobo Boy. Macam-macam. Letih lah yang kena anak. Balik rumah. Dok rok dah. Bek. Tidur debing. Dah terawih pas mana? Tak ada terawih dah. Tak ada tadaruh dah malam tu. Maka ambil peluang kesempatan. Saya main, dah mari teringat ni. Kita bina semula susunan perancangan strategi ini penting. Sebab tu kita orang Islam ni bila terbina kehidupan dengan sistem yang Allah dan Rasul anjurkan, kita ambil manfaat. Tapi kita kadang-kadang tak ambil peluang tu. Itu masalah. Sebab tu kita gagal membina kesatuan umat, gagal membina kekuatan umat sebab kita tak ambil manfaat kekuatan yang sedia ada yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka sebab itulah saya nampak kekuatan umat Islam ni mari daripada solat. Maka bila solat sempurna didirikan, maka dia akan membina suatu hasil, dapat mencegah perbuatan keji dan dapat mencegah perbuatan mungkar. Maka nak dapat kesempurnaan solat, kena belajar betul-betul kaedah solat yang berkesan. Bacaan, rukun-rukunnya termasuk rukun qauli. Apa rukun qauli? Rukun bacaan. Antaranya suratul Fatihah yang menjadi kewajipan untuk kita bacanya dalam setiap rakaat. Cuba kita perhatikan muhasabah balik bacaan suratul Fatihah kita ni, betul tak makhraj, betul ke tidak tajwid, faham ke tidak makna. Kalau ada kekurangan sini kena belajar. Tua dah Ustaz, 70, 60, 50 dah. Tidak ada konsep malu dalam nak capai kesempurnaan. Kita ni belajar tak akan habis sehingga sampai ke liang lahat. Konsep kita ni belajar daripada kita dilahirkan. Umur bayi tu senantiasa belajar benda sesuatu. Sehingga kita dikebumikan. Itu konsep dia. Maka tidak ada perbentian ataupun tahap-tahap tertentu untuk belajar. Tak ada. Dia mesti senantiasa belajar untuk mengemaskini. Sebab kita nak memenuhi ayat Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mentakdirkan ke atas kamu kematian dan kehidupan untuk menguji dan melihat siapa di antara kamu yang terbaik amalan. Maka nak dapat kedudukan yang terbaik, kita mesti senantiasa mempelajari sesuatu untuk menambah baik nilai, kualiti, hasil yang kita usahakan. Contoh macam orang masakan, chef. Dia belajar semua tiap hari walaupun dia seorang chef. Sebab apa? Dia senantiasa minta feedback, maklum balas daripada orang yang makan makanan masakan dia. Sedap tak? Ada kurang sikit lah. Maknanya dia buat semua yang terbaik. Samalah kita. Kita nak ibadat ni, kita kena mesti sentiasa berusaha untuk yang terbaik. Yang terbaik. Supaya apa dia? Nak dapat hasil kualitinya. Maka bila kita semua umat Islam membina kekuatan ini, saya yakin kita akan membina kekuatan umat. Di samping kekuatan diri kita sebagai seorang individu Islam Muslim yang nak capai keimanan, maka dia akan membina rantaian kekuatan umat. Apabila sempurnanya solat masing-masing ini, dia akan membina rantaian kekuatan tadi. Maka di sana akan timbulnya izzah, timbulnya haibat, kemuliaan umat, yang mana di situlah hasilnya yang akan menggerunkan para musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini musuh-musuh Allah tengok kita ni macam yang ketik tunggal. Maka bila kita dah mari situasi begitu, sepatutnya kita rasa susah hati. Susah hati kenapa? Susah hati sebab kita sudah dalam situasi mengundang bahaya yang akan tiba bila-bila masa sahaja. Jangan jadi macam Bani Israel. Mereka sudah mencapai darjat ainul yakin, hakul yakin suatu ketika dahulu. Di zaman Nabi Musa, mereka dapat membebaskan diri daripada cengkaman Fir'aun. Dan mereka sendiri nampak mukjizat Nabi Musa dan kerasulan Nabi Musa.
menggunakan tongkat membelah laut sehingga memberi, membuka laluan yang yang banyak kepada mereka, 12 laluan, menyelamatkan mereka daripada kejahatan Fir'aun. Tapi setelah sekian lama selesa dengan nikmat-nikmat pemberian Allah selepas pada itu, bila Nabi Musa ajak berjihad, Nabi Musa ajak fokus kepada beramal dengan agama Allah, mereka jawab kepada Nabi Musa dengan jawapan yang mendukacitakan. Bila mereka dah berada di Palestin, bebas daripada cengkaman Fir'aun, mereka dah ada kehidupan. Yang dulu tak ada rumah, ada rumah. Dulu tak ada hasil, sekarang ni dah ada hasil. Ada tanaman, ladang-ladang yang luas, ada ternakan yang ramai, ada dah keturunan yang baik-baik dah ke. Kemudian Allah Ta'ala uji mereka dengan apa dia? Kedatangan tentera Jabarin nak menguasai Palestin, nak ambil, nak tawan Palestin. Waktu itu Nabi Musa ajak mereka berjihad, ajak Bani Israel yang dulunya mereka pernah berlawan bersama Nabi Musa untuk jatuhkan Fir'aun. Mereka capai kemenangan sebab iman yang mantap yang mereka kecapi. Bila satu masa Allah uji dengan kesenangan yang panjang, yang lama ni, ajak berjuang, ajak berjihad semula. Lalu bila Nabi Musa ajak berjuang untuk lawan Jabarin, mereka jawab kepada Nabi Musa dengan jawapan yang mendukacitakan. Apa yang mereka jawab? Ya Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu, kami tak mau pergi, kami sedap duduk dah dengan apa yang kami ada. Nampak? Ujian kepada apa? Ujian keimanan. Bila dah dalam zon yang selesa, dapat dah apa yang yang dimatlamatkan sebelum ini, Allah Ta'ala anugerahkan dah, tiba-tiba ajak berjuang, ajak kembali kepada Islam, ajak bina kekuatan Islam, tiba-tiba masing-masing hal masing-masing. Rumah ada dah. Dia kata apa? Kan aku ikutmu, aku mati, siapa nak jaga rumah aku? Aku ada tanaman ladang-ladang yang luas, lepas aku mati, siapa nak jaga? Dia dah mari penyakit dah. Maka bila dah datang penyakit tersebut, lalu Nabi Musa dalam duka cita yang disebut Allah dalam surah As-Saff. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku, kenapakah kamu menganiaya diriku ini sedangkan kamu tahu aku ini Rasul Allah yang diutuskan kepada kamu. Maka dalam keadaan kamu menolak tawaran seruan jihad ini, maka falamma zaghu, bila mana mereka berpaling daripada petunjuk, berpaling daripada seruan kebenaran, azaghallahu qulubahum, Allah palingkan hati mereka. Bila Allah palingkan hati, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sebab itu kita ini yang dapat nikmat Islam, dapat nikmat petunjuk kebenaran ayat-ayat Allah, kita kena yakin dan istiqamah dengan perjalanan kebenaran yang Allah kurniakan kepada kita ini. Jangan kita berpaling daripada kebenaran ini, sebab ujian berpaling kebenaran ini dia tak mari sedemok lalu kadang-kadang. Dia mari sikit-sikit-sikit. Itu ujian dia. Macam dalam Bukit Uhud, dalam Perang Uhud juga. Unit pemanah di Bukit Uhud tu. Allah Ta'ala memberi kemenangan. Sebab apa? Mereka berjaya menguasai medan. Sebab unit pemanah ni betul-betul buat kerja mereka. Nabi pernah pesan, mau duduk atas bukit ni, kami di bawah ni menang kalah jangan turun, duduk situ je. Tapi dah bila Allah anugerah kemenangan, seketika musyrikin lari tinggal medan perang, tinggalkan harta banyak, harta ghanimah banyak. Hak bawah ni pakat kutip harta ghanimah, hak atas bukit tu mari putih mata dah. Dah dah kita dah lepas ni. Pakat ambil belaka ni, tak ingat kita dah atas bukit ni. Maka dia pun pakat turun. Tinggal pengkalang mereka di Bukit Uhud. Sebab apa? Alasannya dah terikat, tertarik dengan apa? Harta ghanimah. Sedangkan Nabi pesan dah, bawah ni berlaku apa-apa, menang kalah jangan tinggal Bukit Uhud. Maka siapa sangka ujian iman dah berlaku. Tu sahabat yang sudah menjadi pilihan Allah dah tu. Kalau kita baca sejarah sirah Perang Uhud ni, yang asal 1,000 orang, 300 terasing daripada terpilih untuk pergi jihad Perang Uhud. 300 ni apa dia? Jadi kumpulan harapan baru lah.
diikut Abu, apa dia? Abdullah bin Ubay, kepala munafik. Ha, diikut Abdullah bin Ubay, tambuh bersama Nabi dalam perang Uhud. 300 balik semula ke Madinah. 700 dia tinggal. Pergi ke medan Uhud. Nak lawan berapa orang? 3,000 orang tentera musuh. Tak makan cekok kalau ikut pada realitinya. Tapi 700 orang ni, Allah beri kekuatan iman yang padu, iman yang solid. Akhirnya mereka berjaya menguasai medan perang. Dalam 700 berjaya menguasai medan perang, Allah uji harta sikit lalu. Ha? Dah tinggal dah arahan Nabi, lupa dah arahan Nabi. Samalah kita hari ni. Kalau kita dah capai kemenangan, tiba-tiba ralik dengan nikmat-nikmat dunia. Nikmat-nikmat apa? Ha? Banyak dah nak apa? Ha, nak apa harta ghanimah? Jangan. Jangan. Ha? Ada orang ingat ghanimah ni satu peluang untuk diambil. Bukan. Ini satu amanah. Ha? Jawatan. Ha? Position-position yang ada. Jangan kita jadi kelabu mata dan putih mata. Pengajaran sudah ada dalam Quran. Takut medan Uhud berulang dalam sejarah kehidupan kita. Ha? Bila dah unit memanah di medan Uhud turun, tinggal pengkalan, berlakunya serangan bersepadu di kalangan musyrikin yang dah tinggal medan perang, patah balik semula. Menyebabkan kesilapan itu, luka berdarahnya Nabi SAW. Ha? Maka samalah yang menjadi panduan kepada kita. Ha, macam Bani Israel tadi, bila Allah dah palingkan hati mereka untuk sama-sama berjihad membina kekuatan Islam, maka Allah wafatkan Nabi Musa, kemudian Jabari datang buat kali yang seterusnya, akhirnya meranapkan semua nikmat-nikmat yang mereka sayang tadi. Rumah mereka habis hancur, kebun-kebun ladang yang mereka sayang habis dibinasakan, dan ramai di kalangan mereka mati bergelimpangan. Waktu itu mereka takut, lalu lari meninggalkan kampung halaman mereka, dan mereka berada di Sinai, di antara Mesir dan juga Palestin, dan mereka sesat di tengah padang pasir. Berapa lama? Bukan setahun, bukan dua tahun, 40 tahun. Tak jumpa jalan keluar. Kenapa? Allah bagi pengajaran. Di situ berlaku proses pembersihan. Mereka yang betul-betul solid iman mereka kepada Allah, barulah akan dibina semula kekuatan. Maka dalam 40 tahun berlakunya proses pembersihan Allah kepada Bani Israel. Maka di situ bangkit seorang pemuda bernama Yusha' bin Nun. Ada ulama' mengatakan dia seorang Nabi, dan ada ulama' mengatakan dia ni orang yang soleh yang menjadi pilihan Allah untuk mengetuai orang-orang Bani Israel untuk masuk semula ke Palestin selepas pada itu. Maka sejarah dan juga apa yang diceritakan Allah dalam Quran, semuanya menjadi suatu apa dia? Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Petunjuk kepada manusia, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka kita hari ini nak membina generasi yang bertakwa, nak membina generasi yang beriman, untuk kita membina kekuatan umat semula. Ha, sebab kita hari ini belum ada mampu untuk membina khilafah Islam, maka kita kena bina kekuatan tersebut. Dan proses tersebut suatu tuntutan dan kewajipan. Bukan pilihan. Ha? Bukan pilihan. Maknanya selagi mana tak tertegaknya sistem tersebut, selagi itulah kita bertanggungjawab untuk berkorban harta, berkorban masa, berkorban tenaga, jiwa yang ada untuk mencapai realiti tersebut. Ha? Untuk mencapai kepada kemenangan mutlak yang Allah nak anugerahkan kepada kita bila kita cukup ciri-ciri dan sifat kemenangan yang Allah Ta'ala janjikan. Maka kita Alhamdulillah negeri Terengganu sudah mengecapi nikmat itu, dan kita membina kekuatan lagi untuk menyebar luaskan kemenangan itu pada masa yang akan datang ini, insyaAllah. Ha, maka kita hari ini sudah mencanangkan konsep maju, berkat dan sejahtera. Itulah satu konsep yang amat bagus untuk kita manfaatkannya. Itulah bila sebut maju, bukan maju dari sudut pembangunan, bangunan-bangunan sahaja. Itu juga termasuk maju dari sudut pengetahuan, ilmu, yang membawa kepada peningkatan iman dan takwa. Maka bila kita capai kepada nilai tersebut, kita akan dapat mencapai kepada maju tadi, kepada keberkatan. Ha, sebab Allah dah janji dah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim
barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi kepada mereka. Ha, bila sebut pintu keberkatan ni, macam-macam. Bukan hanya pitih mah, termasuk keamanan, kesejahteraan, keharmonian, kesihatan, ha, dihindarkan daripada bala, malapetaka dan sebagainya. Itu juga merangkumi berkat. Ha, pitih mah ni antara yang mengandungi kepada keberkatan. Ha, hasil-hasil bumi yang banyak, siapa tahu. Itu kerja Allah Ta'ala belaka. Tah-tah silap air bulan, tak sedar berkatnya pinang merah ni, mah penuh bawah sejik ni. Tak. Mana tahu? Ha. Ha. Lok serambi-serambi kat pokok-pokok tu gali-gali, eh ada mah. Mana tahu? Kerja Allah Taala belaka. Ha, mana itu masuk berkat tu? Ha, maknanya yang penting kita kena memenuhi ciri-ciri berkat tadi. Ha, di laut ada minyak makin banyak. Ha, biji mah, biji timah dekat bukit-bukit pun banyak lagi. Ha, macam-macam. Ha, di laut mari ikan-ikan pelik-pelik, ikan mama, ikan salmon lah apalah. Mana tahu? Kerja Allah Taala belaka. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dalam surah Yasin kita baca kan, innama amruhu, sesungguhnya apa satu urusan dikehendaki Allah untuk ke atas para makhluknya, hanya Allah berfirman kun jadilah, fayakun maka jadilah ia. Maka sebab itulah kita beriman dengan apa yang dijanjikan Allah, beriman dan meyakini apa yang dikhabarkan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya Allah akan bukakan pintu-pintu keberkatan itu. Ha, kita nak berkat kehidupan kita. Ha, bila berkat, datanglah sejahtera, kesejahteraan dan keharmonian. Ha, maka mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan Allah, ha, rahmat Allah, reda Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita membina kekuatan umat semula, bayangkan, ha, kita ni bina semula kekuatan Pinang Merah pun dah terkenal dengan pusat ilmunya. Kita garapkan dengan perkembangan ilmu yang hebat ini untuk membina tamadun masyarakat yang hebat, maka dia akan menjadi suatu macam percikan api untuk menarik dan memberi pengaruh yang baik kepada masyarakat setempat dan masyarakat yang sekitarnya, untuk kita sama-sama menggalakkan orang kembali kepada ayat-ayat Allah dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ha, dan saya mengikhlas sekadar daripada saya pada pagi ini, mohon maaf sekiranya ada kekurangan, ha, dan kelemahan di sepanjang saya menyampaikan ilmu pada pagi ini, sebab saya ini hanya sekadar berkongsi sajalah. Ha, sebab ilmu ini ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya perantaraan saja yang Allah Taala jadikan sebagai alat untuk menyampaikan. Ha, mudah-mudahan, ha, yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', kami berlindung denganmu daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', kami berlindung denganmu daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Wa min du'a illa yusma', dan kami berlindung denganmu daripada doa yang tidak didengari olehmu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kehidupan dunia ini kehidupan yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat kami kehidupan yang baik. Wa qina azaban nar, dan hindarkanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.